PSM Makassar berambisi rebut 3 poin dari Persija Jakarta saat bertemu pada pekan ke-32 Liga 1-2-0-2-1-2-0-2-2. Laga kedua tim bakal terlelat di Stadion I Gusti Ngurah Rai di Denpasar Senin 21 Maret 2022 pukul 17.30. 3 poin sangat penting bagi PSM untuk memastikan bertahan di Liga 1 musim depan. PSM berada di peringkat 13 dengan torehan 35 poin. Terpaut 8 poin dengan Persipura Jayapura di zona merah, peringkat 16 dengan 27 poin. Makanya pelatih PSM, Jobgal, akan menurunkan skuad terbaiknya. Hilmansyah tetap jadi pilihan di bawah Mister Gawang. Kiper 24 tahun ini tampil apik di pertandingan terakhir lawan Persela walau kebobolan 2 gol. Namun 5 penyelamatan gemilang dilakukan oleh Hilmansyah. Duet stopper Ganjar Mukti dan Erwin Gutawa kemungkinan jadi pilihan. Kedisiplinan dan tanpa komprominya kedua pemain sukses mematikan striker lawan. Lengkapi lini pertahanan ada Dalan Doke dan Abdul Rahman. Lapangan tengah tetap diisi 4 gelandang. Rashid Bakri, Davin Rumbino, dan M. Arfan. Ketiganya membantu kerja-kerja Willem Jan Pruwin sebagai pengatur serangan. Duet lini serang dipercayakan kepada Yaakob Sayuri dan Ferdinand Sinaga. Pasalnya dua penyerang asing PSM, Ancho Jansen dan Gogo, beberapa tak terlihat di official training. Di kubu Persija, kemenangan juga jadi target harus diraih. Apalagi tim besutan Sudirman dalam performa minor. 5 pertandingan terakhir hanya kantongi 1 kemenangan dan 4 kali kalah. Dua tim di bawahnya, Persita Tangerang dan Madura United, mengintai posisi Persija di peringkat 8 dengan 41 poin. Skuad terbaik akan diturunkan untuk merebut 3 poin dari PSM. Prediksi daftar susunan pemain PSM versus Persija PSM Hilmansyah. Ganjar Mukti, Erwin Gutawa, Dalan Doke, Abdul Rahman, Davin Rumbino, M. Arfan, Rashid Bakri, Tuim, Yaakob Sayuri dan Ferdinand Sinaga Persija Andritan Ardiansyah, Marco Mota, Maman Abdurrahman, Rangga Widiansyah, Ikwan Ciptadi, Rohit Chan, Isan Kurniawan, Makan Konate, Osvaldo Hai, Rico Simanjuntak, Irfan Jauhari,